Body Mania, selamat datang di DMTV. Dunianya aksesoris dan performance parts untuk moge-moge di Indonesia. Hari ini kita akan mengulas produk knalpot Thermic Noni, khususnya untuk Ducati Diavol. Dari sekian banyak merek knalpot di market, yang paling cocok untuk Ducati dan khususnya untuk Diavol itu sendiri adalah Thermic Noni. Yang sebenarnya nama aslinya setiap knalpot Thermic Noni untuk Ducati adalah Ducati Performance. Ducati, motor yang buatan di Itali, memang paling cocok memakai knalpot yang juga diproduksi di negara yang sama di Itali, yaitu Thermic Noni. Kita bisa melihat di sini bagian-bagian untuk knalpot Diavol, ya. Bagian knalpotnya sendiri ada 4 bagian, tetapi seluruh sistem knalpot Thermic Noni ini sudah termasuk filter udara yang high flow yang memberikan pemberian angin lebih banyak dibanding filter udara aslinya yang bawaan pabrikan, ya, tetapi juga bisa menyaring udara yang kotor lebih baik dibanding yang aslinya. Dan yang paling penting adalah ECU, ya, dari Mitsubishi Electric termasuk di dalam paket sistem ini, ya. ECU ini bisa memberikan tenaga yang lebih bertambah dibanding hanya memasang knalpot saja, karena dia mempunyai program ya, mapping yang lebih cocok untuk Diavol itu sendiri yang telah memasang knalpot Thermic Noni ini, full system ini, ya. Full system termasuk dua header, ya, satu yang untuk di bagian depan, satu untuk bagian belakang yang lebih melengkung, dan connecting pipe, ya. Connecting pipe di mana dia dua silinder menjadi dua silinder disatukan, ya, menjadi satu di sini, ya, dengan connecting pipe yang berdiameter 70 mm yaitu 7 cm. Memang tenaga yang luar biasa, ya. Kita melihat dari ukuran pipanya aja, memang mesin ini, mesin Ducati Diavol, memberikan semburan tenaga pengeluaran, dia punya pembuangan ruang bakarnya yang sangat besar, ya. Jadi dari dua header ke connecting pipe satu masuk ke beberapa sentimeter di bagian pipa di sini, ya, pipa knalpot itu, dan terbagi dua lagi dengan ciri khas khusus untuk Ducati Diavol. Nah, memang kita semua tahu bentuk aslinya bentuk aslinya knalpot untuk Ducati Diavol dia terbagi dua di belakang. Bentuknya memang kelihatan hanya kelihatan satu, ya, satu piece. Aslinya juga kelihatan satu piece, tetapi pembuangannya kita bisa lihat di sini dia terbagi dua, ya. Jadi satu pipa terbagi dua lagi, dan jelasnya lebih lihat di belakang. Nah, ada dua lubang buang, dan dua-duanya juga memiliki decibel killer, dB killer, ya, di mana untuk bisa meredam suara, ya, karena di negara-negara seperti di Eropa dan Amerika Utara peraturan emisi dan suara motor dibatasi. Decibel killer yang tentunya bisa dilepas kapan saja tergantung selera kita, ya, dan cenderung di Indonesia hampir semua bikers yang saya kenal melepas decibel killernya, ya. Nah, kita bisa lihat sini desainnya sendiri sangat-sangat bisa dibilang cantik lah, ya, ya. Memiripi knalpot aslinya tapi memang lebih kecil, lebih minimalis. Desain kisi-kisi di bagian tipnya, jadi tidak typical knalpot, ya, biasa aja, ya. Yang bulat sudah selesai, tapi ini bulat ada kisi-kisinya juga. Jadi membuat dia penampilan lebih cantik, lebih eksotis, ya. Knalpot ini bahan pipanya terbuat dari bahan stainless steel, ya, dari ujung header sampai ke belakang, dan silencernya dilapisi dengan bahan carbon fiber supaya bisa meredam kepanasan pipa itu sendiri. Dan juga termasuk ada carbon heat shield, ya, untuk di bagian atas, di bagian atas pipa yang dekat kaki dia ada heat shieldnya juga, bisa untuk membantu meredam panas dan juga untuk cenderung supaya tidak kena kita punya kaki di sebelah kanannya. Nah, berat knalpot aslinya Ducati Diavol yang bawaan pabrikan adalah sekitar 10-11 kg. Nah, untuk Thermic Noni ini beratnya hanya 5,8 kg, jadi keringanan sekitar 5 kg. Jadi dengan mengurangi berat beban 5 kg saja, itu sendiri sudah bisa menambah sekitar 1-1,5 horsepower di roda belakang saat kita. Knalpot ini tentunya asli, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, karena produk-produk yang dijual di duniamotor.com
adalah produk asli Terminoni buatan Itali ya, buat bukan buatan Magelang, Jawa Timur atau dari Jawa Tengah, Jawa Barat, semua ini asli, asli dari Itali. Apalagi khususnya sudah dapat filter udara yang high flow, race, dan ECU yang sudah dapat setelan performa dari Ducati Performance itu sendiri. Nah, ada yang satu hal yang saya lupa ulas tadi di sini, tertulis for race use only. Ya, di sini juga for US and Canada only, not to use on the road. Jadi memang knalpot ini knalpot yang bisa membuat memberikan tenaga yang luar biasa untuk Ducati Diavolo, tetapi memang di beberapa negara di Eropa khususnya juga Amerika Utara dilarang memakai knalpot ini untuk dipakai di jalan karena memang memberikan suara yang sangat gahar lah ya. Tetapi hey, di Indonesia peraturannya tidak terlalu ketat dan kita semua bikers yang memiliki motor gede ingin memiliki suara motor yang ganas, yang luar biasa, yang bisa menunjukkan performa motor itu dari suaranya. Jikalau ada pertanyaan mengenai knalpot ini, silakan hubungin kami di sini ya, dan bisa juga bertanya di YouTube channel ini. Dan saya selalu anjurkan kalau ada pertanyaan mohon sabar dan kita akan coba membalas secepat mungkin. Subscribe di YouTube channel ini supaya bisa mendapatkan update-update yang terbaru dari duniamotor.com. Saya Ron, sampai ketemu di tikungan berikutnya.